giving up, letting go. Times we might feel compelled, looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel like the world is against us. Hello guys, kembali lagi di Restart ala Kapten Sato Sound Jakarta. Jadi kali ini kita akan membahas sistem yang sudah tim kami bangun, yaitu yang di Hyundai Grand Santa Fe. Nah, yang Grand Santa Fe ini telah menjadi installation of the month dari Kapten Sato Sound Jakarta. Kenapa? Karena dari segi perangkat, terus dari segi keseriusan customernya untuk membangun sistem audionya, dan totalitas untuk kita membangun desain booknya itu diserahkan sepenuhnya oleh kepada tim Kapten Sato Sound Jakarta. Nah, sekarang kita mau lihat mulai dari speakernya, terus head unitnya, prosesornya, sama desain box amplifiernya. Nanti kita akan kasih lihat di restart kali ini. Oke guys, jadi yang menarik di Hyundai Santa Fe ini adalah bisa dilihat ya, karena kondisi interiornya masih diplastikin semua, berarti kan baru datang dari dealer ya, semua nih fresh dari dealer, belum dipakai jalan, langsung dirombak sistem audionya. Dan yang menarik ini adalah front focus, sistemnya adalah 4-way, bisa dilihat ada tweeter 2 di sini ya, tweeter Sony ya, ada Vocal Ultimanya, tweeternya, terus mid-range-nya menggunakan MPZ Studio. Mid-bass dari Vocal Ultima kita letakkan di bagian standar, kenapa? Karena belum mau di modifikasi ekstrim untuk di bagian pintu, jadi kita penempatan standar aja. Nanti kita akan kasih lihat instalasinya. Dan di sini ada 3 source ya. Pertama ada Biwik kiri di sini, media playernya. Terus ada OEM-nya dan ada Bluetooth modul yang terpasang di helix processor. Jadi kita bisa menggunakan 3 source, mau Bluetooth bisa langsung ke processor, atau menggunakan media player dari Biwik atau dari OEM untuk dengar radio. Dan bagaimana cara pengoperasiannya, gampang ya. Jadi di sini ada controller prosesor. Sini kita tinggal pindah source saja ya. Mau dari Biwik kita menggunakan optik, analog kita menggunakan OEM ya, sama ada Bluetooth streaming. Langsung dari Helix ini kita bisa pindah source-nya ya, seperti ini. Gampang. Dan di sini juga saya buatkan ada 6 preset, sekitar 7 preset, jadi bisa digunakan oleh customer-nya untuk pindah-pindah sesuai dengan keinginannya. Dan volume, terus subwoofer level semua bisa diatur dari Helix controller ini. Oke guys, kita mau lihat desain boxnya ya, di bagian belakang seperti apa. Kenapa? Karena jok baris ketiganya diperbolehkan untuk kita untuk dicabut. Oke, jadi perangkatnya cukup banyak ya, ada sekitar 5 amplifier, terus 2 buah subwoofer, ada chopper block juga untuk fuse-nya, terus ada ESP, ya ada prosesor juga, jadi lumayan penuh. Jadi mau nggak mau ya, untuk baris ketiganya, bangkunya bisa dicabut untuk menempatkan semua perangkat audio ini. Dan kita membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk pembuatannya semua. Dan ini bisa dilihat di sini, kita punya 2 buah amplifier Genesis ya, dual mono. Jadi ini sistemnya adalah full aktif ya, 4-way-nya aktif, subwoofer juga menggunakan power. Dan ini ada dual mono extreme di sini ya. Terus ada satu buah power dari Sony juga, jadi buat tweeter Sony-nya. Dan ini adalah prosesor 10 channel dari Helix DSP Pro MK2. Dan bisa dilihat di situ ada power management-nya ya. Kita menggunakan fuse-nya juga fuse yang hi-fi. Jadi mulai dari master fuse, nanti kita kasih lihat untuk instalasi depannya. Terus bagian belakang ada pembagiannya, ada ground-nya, ada kabel strom-nya. Pembagiannya semua di situ. Dan subwoofer ini tipenya adalah yang Vocal Utopia. Vocal Ultima ya, 8 inch 2 biji, kita buatkan box dengan model port ya. Jadi ada portit-nya. Jadi ini dua sub ini menggunakan box portit. Oke guys, that's it. Jadi habis ini kita akan tes suaranya. Nanti kita kasih dengar pada pemirsa untuk hasil suara di mobil Hyundai Santa Fe dengan menggunakan sistem 4-way ala Kapten Sato Sound Jakarta.
Oke guys, jadi tadi kita sudah dengar hasil suaranya. Jadi yang ingin mendapatkan hasil suara audio mobil keren seperti ini, bisa langsung saja datang ke Klaten Auto Sound Jakarta. Alamat kami ada di bio ya. Dan kami juga tunggu like, comment, dan subscribe-nya untuk channel Klaten Auto Sound Jakarta. Thank you for watching. Stay safe and stay healthy. Sampai bertemu di showroom kami di Klaten Auto Sound Jakarta. Bye-bye. Must be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me. I look up, down, 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 all around searching. I know he's out there waiting for me. I know somewhere somebody, all along looking for somebody. Somewhere somebody, someone to waiting for me. Searching, praying, tell me why the world. You know the street lights shining and passing faces. Waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye. But all the should have been, the would have been, might have been, and the could have been, slipping away. And they walk right on by. I know somewhere somebody. Somewhere somebody, someone waiting for me. Somewhere somebody, free, searching, free. See.